Dalam perdagangan aset kripto, kamu mungkin pernah mendengar istilah airdrop. Secara garis besar, airdrop adalah cara untuk mengumpulkan kripto secara gratis. Mari kita ulas pengertian apa itu airdrop dalam dunia kripto dan gimana sih cara mendapatkannya. Hai, jumpa lagi bersama aku, Andreas Tobing, di Crypto Clinic NanoFest. Di episode kali ini, kita akan bahas tentang apa itu airdrop dan bagaimana cara mendapatkan airdrop. Penasaran? Yuk kita mulai. Airdrop adalah salah satu cara yang cukup populer untuk mendistribusikan aset kripto. Airdrop biasanya dibagikan secara gratis ke komunitas kripto dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Airdrop dinilai menjadi strategi pemasaran yang efektif dalam menggaet pengguna baru. Karena dengan mendistribusikan kripto secara gratis lewat airdrop, produk bisa dipromosikan dengan biaya yang relatif murah. Airdrop yang didapat juga bisa kamu jual pada bursa kripto. Namun, sebagian besar airdrop memang tidak terdaftar di bursa kripto. Maka, kamu bisa mencoba platform DEX untuk memperdagangkannya. Nah, kalau sudah tahu apa itu airdrop, sekarang kita akan bahas cara untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya, peserta diwajibkan untuk melakukan tugas-tugas ringan, seperti halnya ikut mempromosikan aset kripto tersebut. Tugas-tugas ini biasanya hanya sekedar promosi lewat sosial media, bergabung di dalam grup Telegram resmi, atau melakukan registrasi di platform terkait. Ada juga airdrop yang mewajibkan peserta untuk memiliki kripto tertentu. Kira-kira apa saja ya keuntungan mengikuti airdrop? Kalau kamu mengikuti salah satu airdrop, kamu akan disebut sebagai airdrop hunter. Kamu juga bisa membantu proyek kripto dalam meningkatkan awareness, eksistensi, serta percepatan adopsi aset kripto tersebut. Token gratis yang kamu dapat bisa kamu ubah jadi rupiah loh. Wow! Buat kamu yang baru memulai airdrop, menemukan event airdrop terbaru sebenarnya tidaklah sulit. Sekarang ini sudah banyak web yang menawarkan airdrop terbaru. Kamu akan dengan mudah menemukannya hanya dengan mengetikkan kata kunci airdrop. Airdrop legit atau new airdrop di Google. Di sana, kamu akan diarahkan ke beberapa situs yang menyediakan atau menawarkan event-event airdrop kripto terbaru. Oh iya, kamu juga harus memperhatikan beberapa hal loh, yaitu seperti menyiapkan wallet MetaMask atau Trust Wallet, akun sosial media, dan ikuti tugas yang diberikan dengan benar dan juga lengkap. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai apa itu airdrop. Semoga mudah dipahami ya. Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar kripto, yuk langsung aja cek video lainnya di kategori Crypto Clinic. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah sini. Anyway, kira-kira video apa lagi yang harus kita bahas? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kita semua bisa sama Nano.